Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang ustaz kasihi sekalian, semoga anda semua dalam keadaan ceria, dalam keadaan berehat dan bersantai dengan family masing-masing sambil kita terus memikirkan soal ummah supaya kita sentiasa memperoleh kehebatan di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada siaran J2J Jom Tu Jannah kali ini kita akan membuat satu cerita santai namanya Mi Bihun dan Spaghetti. Mi Bihun dan Spaghetti. Wah, lain macam bunyi cerita ni kan. Ceritanya begini. Ada seseorang makcik kurang lebih usia 40-an pergi ke supermarket Giant. Tuan-tuan kenal kan supermarket Giant? Untuk membeli ya keperluan harian. Tiba-tiba beliau melalui satu rak dan beliau ternampak bungkusan mi dan bungkusan bihun. Tiba-tiba terkejut makcik ini mendapati mi dan bihun boleh bercakap. Saling bercakap satu sama lain. Apa bunyi cakapnya? Kata mi pada bihun. Wahai bihun, kenapalah kamu ni kurus sangat? Tak macam aku, sehat, gemuk, gelembung. Kan mi kan lebih besar banding dengan bihun kurus melidi. Jawab dengan bihun, ya, buat apa gemuk macam kamu, wahai si mi? Nanti kau naik kereta, pancit tayar kereta. Wah, akhir sekali bertengkar satu sama lain. Kemudian, si bihun ini balas balik. Wahai si mi, kamu ni teruk sangatlah. Warna sampai ke pekat kuning. Kok warna kuning ni kalau gigi-gigi kuning, kalau mi-mi kuning, ini nampak sangat buruk kamu. Maka jawab si mi, dah kuning pun berkhasiat banding dengan kamu, wahai bihun. Putih tapi nampak kusam saja, macam orang demam ke pialu. Si ibu ni seronok saja dengar bagaimana sembang di antara mi dengan bihun. Tengah-tengah sembang sana, sembang sini, tiba-tiba datang spaghetti. Pekerja di Giant ambil spaghetti, letak tengah-tengah di antara mi dengan bihun. Wah, akhir sekali makin kaluk ni. Apa kaluknya? Si mi dengan si bihun masing-masing pukul spaghetti. Pukul dum dum dum. Apalah kamu spaghetti ni? Aku nak sembang dengan mi pun tak dapat. Kata dengan bihun, "Yalah kamu ni mencelah wahai spaghetti. Aku nak sembang dengan bihun pun tak dapat." Akhir sekali ditumbuknya spaghetti sampai ke pekat jatuh daripada rak. Maka pada masa itu berlumuranlah darah yang ada pada spaghetti. Tuan-tuan dan puan-puan, kan pelik bunyi cerita ni. Cerita ini kalaulah ada dalam TV dan disaksikan oleh kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai anak-anak yang sedang bersantai selepas solat Isyak, tengok cerita perang mulut antara mi dengan bihun dan di tengah-tengah ada spaghetti, agak-agak apa perasaan kita? Stress atau enjoy? InsyaAllah jawabnya kita akan enjoy. Masam muka ataupun kita akan gelak ketawa? InsyaAllah kita akan gelak ketawa. So apa message ustaz daripada cerita yang sederhana ini? Message ustaz daripada cerita yang sederhana ini ialah mari kita mencipta peluang untuk bergembira seketika dengan anak-anak. Mari kita mencipta peluang untuk ketawa sama-sama dengan family kita. Jangan kita buat tiada masa dengan family kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita. Maybe sibuk luar
kerjaya kita yang banyak, akhir sekali sampai ke peringkat untuk kita berehat seketika, menonton TV berseketika bersama dengan family, nak berkaraoke secara Islamic karaoke bersama dengan family pun tidak ada masa. Oleh demikian, jom mari kita berseronok. Mari kita tengok filem Mi Berbahas Cakap dengan Bihun, dengan disaksikan oleh spaghetti. Mesejnya apa dia? Mesejnya tuan-puan ialah kita mengambil masa untuk bersimpuh bersama dengan anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, untuk berehat seketika, bertawa sama-sama, bergembira bersama-sama, tengok TV sama-sama, berkaraoke secara Islam bersama-sama. Kerana inilah di antara rempah ratus kepada kebahagiaan rumah tangga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bermula 3 Januari 2018, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mulai dibina, yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.